kuning ya bang. Timnas Malaysia. Tiba curi. Gambal 2 TV yang hijau kali. Ini kayaknya hujan. Bang Gojali baru pulang sholat nih. Siap. Oke bang. Tapi kayaknya latihan lah. Coach udah pakai baju baru ya, kuning ya. Sedep. Jadi udah pakai baju baru warna kuning. Jadi agak terlihat dia nanti. Ini kita agak zoom sedikit nih. Coach Uwa tuh sambil makan apa nih? Gak dibagi-baginya ya. Weh, tahu dia. Ya, tapi cuaca kayaknya agak gelap nih cuaca, agak gelap. Ya mudah-mudahan, tapi kayaknya ini hujannya nih hujan antaran aja nih. Bagaimanakah latihan sore hari ini, apakah jadi apa tidak? Tapi kayaknya jadi nih lah. Iya, aku dengar suara itu. Lah kita ke kantor dulu ya, pada kebasaan bahaya itu nanti. Ya bang, six pack tuh udah seminggu udah megang apa namanya? Drill apa namanya, Bang? Hah? Drill apa namanya? Jackhammer. Hah? Jackhammer. Jackhammer. Iya. Baru tahu kan namanya kan? Jackhammer. Ini proses nih yang dibuat jackhammer mana ya? Nah, itu ya, jackhammer yang buat nih, Bang. Sana udah juga, Bang? Bang, sekali lagi, Bang. Jadi ini udah siap ini kalo langsung dikerami? Iya, kalau kerami udah siap bongkar. Oh, tinggal pasang baru aja? Baru, warna apa nanti bang? Hijau kuning. Hijau kuning mama siap dulu. Kita langsung tanya aja nih, gimana kira-kira nih coach latihan coach? Tahu kan bukan nih bang, saya pelatih aja dulu. Ya, kan pelatih terpelatih kan abang. Iya bang, apa kayak tadi lah. Jadi ini yang menentukan latihan apa enggak PSMS Medan bang Pinot ini ya. Jadi jangan salah kalian. Kalau jumpa sama beliau nih, kalian tersalim. Ya, jangan lupa. Tapi kayaknya latihan lah, bola udah diletak kok. Datang dia nih, MU kami nih, bawa anak. Kayaknya kalau udah bawa anak cair dia berarti. Pada bawa anak cair. Mas siap sih, mau datang deh. Si baru untuk pelatihan kuning ya, siap, cantik ya. Kayak timnas Malaysia ya mama ya. Ya, tetap latihan nih coach ya. Hujan badai tetap dibanti nih. Lewat aja nih. Lewat, wih. Kalau udah dibilang sama ahli meteorologi dan geofisika mana bisa cakep apa? Wih, kuning ya bang. Timnas Malaysia. Tiba curi. Sedap. Ya, sumpah ya. Sabar dulu, heboh ini sengaja jatuhkan. Langsung aja. Mau naik nanti. Nanti naiknya. Ya, dengar ya. Ini apa dia, apa namanya, sirik. Ini bajunya cantik, sumpah. Baju yang merah ini, udah dijual nih? Cepet limpul. Berapa? Baju latihan kipernya kok suka nih. Cepet 45 ya. Ya kalau mau pesan juga boleh. Dari kita 200. Nama kami 200, kami antar langsung ke depan rumah kalian. Jadi baju kiper cantik, lalu baju pemain juga cantik. Baju pelatih juga seperti yang kita review tadi, cantik kuning. Jadi ini kolaborasi kuning, biru, dan Arsenal. Kenapa nggak ada inisial ya? Ya karena biar bisa pindah-pindah. Mungkin. Supaya universal karena nggak ada bintang di PSMS Medan. Tidak ada yang bisa melebihi kebintangan dari PSMS Medan itu sendiri. Ingat kata Alex Ferguson. Kalian udah beli buku Alex Ferguson? Aku udah beli, udah aku baca dongan-dongan. Jadi intinya tidak ada yang melebihi. Tengok ya, Jabstam dulu lagi jago-jagonya, dicampakkannya ke Lazio. Ya kan, siapa lagi? David Beckham melawan-melawan pindahkan ke Madrid. Van Nistelrooy sosok jago, dibuangnya juga. Roy Keane pemain kesayangan dia, dipecat dia. Itulah jago. Jadi tidak ada yang melebihi pemain lebih besar namanya dari klub PSMS Medan. Kenapa? Karena PSMS Medan ijo kali. Siap. Pak, Bapak. Gimana Pak nonton PSMS zaman Bapak gimana sih, Pak? Yang zaman musimin, Pak. Betul-betul rap-rap. Betul-betul rap-rap ya. Betul-betul rap-rap. Habis-habisan di lapangan. Siap. Jadi kalau Bapak melihat sepak bola yang Bapak tonton dulu lah, walaupun Bapak nonton juga karena sepak bola sekarang, gimana perbedaan menurut Bapak? Saya optimis lah, generasi muda ini akan bangkit. Siap, makasih banyak Pak, sukses terus Pak ya. Thank you Pak. Ya mudah-mudahan. Ya Pemko, siap Pemko, jangan lupa jawab-jawabnya ke Bapak nih semua. Pak Bobby.
Serius biji kenapa aja? Apalah. Makanya. Nih siapa-siapa aja yang udah datang. Nanti lah langsung post. Gimbe, gimbe. Yang datang nih. Ah, susah nih. Kena apa aja? Ini pemain-pemainnya. Aku mau ke sana tapi hujan nih. Aku agak-agak rentan aku dengan hujan-hujan nih. Mau mencair. Ada selain Luis Irsandi nggak, belum nampak. Lalu siapapun. Iya cantik cantik. Kawan saya tidak pede pakai kuning, ganti pakai abu. Oh iya takut kayak orang Kamerun. Ya, tapi cantik kuning loh bang sebenarnya bang. Ya, itulah aku heran. Ya. Gak tau seni Jamaika men. Oh, aduh. Kau kasih lo foto-foto yang enak-enak sama dia. Siap. Kontras kali ya kan mau minat. Iya lah. Bang kayak Ulsan Bol abang bang, kayak Jamaika punya. Kayak Endeng Bule. Kayak Anis Anis. Ya. Tadi pagi udah pakai jadi sini juga bang, belum? Ya. Yang lama tadi pagi. Iya. Wis, inisial Pak Edi Ramayadi. Apa namanya? Jargon Pak Edi Ramayadi sudah disampaikan oleh pemain. Jadi enggak ada Luis Irsandi bersama dengan Gede Sukadana juga belum hadir ya. Sakit kemarin Sabtu. Demam deh. Nih ya, dongan-dongan. Tiga kiper kita sudah hadir. Sendrijo kemarin hari Sabtu enggak latihan karena vaksin. Senin sore dia sudah latihan. Baju juga cantik. Wis. Nak press pinot ya. Di sana juga agak gelap ya, sorry dongan-dongan ya. Tapi ya Pak Edi Ramayadi juga sudah memberikan bola, jadi mudah-mudahan menambah semangat dari squad PSMS Medan itu sendiri. Jauh kali sampai ujung sana. Gelap. Ya tapi baju kiper kita ini memang kayak baju agak-agak merah-merah ya, asalkan jangan merah Arsenal ya. Aduh, Arsenal 5-0. Aduh, nasib. Kayak mana coba pengusuhan bolanya, nggak bisa menguasai bola. Aku memang asli nggak kutonton gitu, tapi kayak kesian gitu ya. 5-0 tim besar gitu. Aduh, Arteta kayak mana, tidur nggak tidur ya gak usah. Sampai-sampai di Instagram ku tengok fansnya Arsenal yang ceria pada saat City buat gol. Kena kimbe kali kayak gitu. Dukung tim lawan. Padahal itu mereka tandang kan, jauh-jauh lah orang tuh dari London misalnya ke Manchester ya kan. Kita bilang lah orang tuh naik ALS ya kan. Naik ALS atau naik Makmur ya kan. Naik Halmahera ya. Nampak kali ya wak kampung di Duri ya kan. Kampung bini aku di Duri. Inilah dia. Tapi ya inilah ya, bola juga keren PSMS Medan. Semua, ada Nike, ada Spek, ada Molten itu gak salah. Jadi intinya ya memang PSMS Medan inilah dia ya. Semua merek ada. Karena semua merek pengen ngendorse PSMS Medan. Kan kalian salah. PSMS Medan hijau. Hijau kali. Ntar aku terima telepon.